ini bisa dilawankan dengan misalnya kelas Ioniq 6 gitu ya, atau Seal, EV6. Wow, wow, mobil yang ikut guys. Wah, ini keren sih. Dan dia nggak dilimit di 180 km/jam seperti rivalnya ya, atau Seal gitu ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Refer. Kalau kalian melihat desain mobil ini, kalian lihat apa? Panamera? Bukan. Ini adalah Ora 07 atau Ora Lightning Cat, yang mana, wow, ini adalah mobil performance mereka. Keren banget desainnya. Wow, ini all-wheel drive guys. It's already 100. Wow. Yes, kakak dari Ora Good Cat atau Ora 03 ini yang pertama kali diluncurkan pada Auto Shanghai 2021, dibangun pada GWM Lemon E Platform. Lemon E Platform itu apa sih? Lemon E Platform itu kayak platform untuk EV khusus dari GWM. Jadi Great Wall Motor bikin Lemon E Platform, nanti bisa dipakai di brand-brand mereka lainnya seperti nanti pada di Tang, di Haval, dan juga di Ora gitu ya. Lemon E Platform juga digunakan pada Ora Good Cat. Dan tapi ini Lemon Ora 07 ini kayak yang dibesarkan gitu ya. Nah, si Ora 07 ini sejatinya punya beberapa nama yang cukup unik. Seperti namanya Ora 07, di Indonesia nanti akan dinamakan dengan nama Ora 07. Tapi di beberapa market sejatinya, nama dia itu adalah Ora Lightning Cat. Atau bisa dibilang berarti bukan kucing halilintar. Bukan gen halilintar, bukan kucingnya gen halilintar ya. Anyway, kali ini kami diberikan kesempatan oleh GWM China dan untuk merasakan Purman's Porsche Panamera ini di China langsung. Yang kata orang GWM Indonesia ya, ini bakal dijual di tanah air. Wah, menarik ya. Kira-kira semenarik apa sih Ora 07 ini? Mampukah jadi lawan serius dari BYD Seal Performance dan lawan-lawan dari Korea lainnya? So, ini dia CVT Review Ora 07. Yes, ini dia Ora 07 dan katanya memang someday GWM Indonesia bersiap untuk memasukkan ini ke Indonesia. Dan menurut kami ini menarik sekali desainnya dari depan ya, kayak Porsche banget, lampunya unik banget, samping, belakang, dimensinya juga menarik, keren, dan bahkan dia punya adjustable wing, jadi dia bisa di-adjust wingnya, keren banget, dan interiornya mewah banget ini. Ini kami mendapatkan yang kognak interior, jadi rasanya tuh terasa seperti mobil sports car. Memang sports car, bahkan speedometernya dia ada 3 dial gitu. Keren banget di sini. Desain luarnya sih sejatinya ya mirip-mirip lah ya kalau dibandingin sama Ora Good Cat atau Ora 03. Dia dengan DRL membulat ini, dengan projector headlight, dan dengan lampu depan yang membulat ini, dengan desain DRL yang membulat. Ya mirip-mirip lah ya dengan Ora Good Cat. Tapi dengan overall desain depannya ini sejatinya malah sedikit lebih mirip lagi dengan Porsche Panamera ya. Dan di samping pun desain coupe 4 pintu jelas terlihat di sini. Dia punya dimensi panjang di 4871 mm, lebarnya 1862 mm, dan wheelbase 2870 mm. Yes, artinya mobil ini cukup panjang ya. Desain velgnya sendiri sangat unik, dia kayak mengipas tapi dengan aksen melonjong begini. Konfigurasinya juga cukup besar, dia ada di 235/50 R18, ada juga yang 235/45 R19, jadi yang paling tinggi itu di 19 inci. Pada bagian belakang dia juga cukup unik ya, masih ada kelihatan panameranya. Tapi ini lebih lucu dan lebih funky.
dengan lampu belakang membulat dan dikelilingi krom ini terkesan seperti kayak Kamen Rider ya dari belakang sini. Ditambah lagi ada adjustable spoiler yang bisa meningkatkan aerodinamis. Jadi kalau mau clean look, kalian bisa bikin spoilernya turun dan tidak terlihat seperti ini, langsung membulat ke belakang gini. Tapi kalau kalian ingin meningkatkan aerodinamis dan biar kelihatan sporty, kalian bisa naikin lagi gitu. Di belakang ada nomenklatur Ora yang sangat besar. Dan untuk bagasinya, dia juga sudah support kick sensor. Dan bagasinya sendiri besarnya di 480 liter. Dengan coakan kanan-kiri ini menurut kami lumayan besar. Ini sih sepertinya bisa lah ya untuk memasukkan stick golf. Masuk ke interior, ini yang semakin keren. Dia ada beberapa opsi warna interior ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang beige, ada yang warna cognac seperti ini. Ada yang warna cognac seperti yang kami review ini. Dan menurut kami dari seluruh desainnya si Ora O7 ini, interior lah yang paling keren sih menurut kami. Kalian perhatikan sendiri deh, ini desain interiornya bagus banget. Dia layoutnya keren dan fit and finishnya bagus. Dial speedometernya 3 bulatan ala-ala klasik seperti ini. Ya ala-ala Porsche sih. Dan layar entertainment yang besar 12,3 inci yang sudah sangat lengkap fiturnya. Ya walaupun kami masih bingung sih operasinya karena masih bahasa China. Ya pasti di speedometer bisa menampilkan banyak banget tampilan ya. Mau energy flow, entertainment, terus kondisi mobil. Mode berkendara lengkap banget. Dan tiap mode berkendaranya dia juga bisa ada sound effect-nya. Ini normal, comfort, eco, sport. Semua masing-masing ada sound-nya. Dan khusus untuk varian performance, di bagian steer itu dia ada kayak shortcut tombol untuk sportnya. Jadi keren banget, rasanya sporty banget dan Porsche banget. Untuk mengganti transmisi dia seperti Mercedes-Benz ya, ada di belakang steer. Dari head unitnya sendiri dia banyak banget yang bisa dioperasiin, seperti pengaturan AC, pengaturan mobil, spoiler, throttle response, dan navigasi pastinya. Ada juga kamera 360 yang udah support 3D view. Dan mobil ini juga udah bisa parkir sendiri loh. Parkir sendiri dari dalam dan parkir sendiri dari luar. Jadi udah bisa dari luar tuh kita udah bisa pakai kuncinya, udah bisa memarkirkan mobilnya. Jadi cukup nice. Head unitnya sendiri juga udah disupport sound system premium dari Infiniti yang suaranya joss banget. Hal unik pada bagian interior lainnya yaitu pada panoramic roof ini yang terbagi dua dan dia sudah tinted loh. Dan penutupannya nggak seribet BYD Seal. Pengaturan AC-nya, pengaturan drive mode-nya, dan juga pengaturan fan, semuanya dibebet di tengah sini dan itu bikin kesannya kayak sporty banget. Leather yang sudah napa leather, sun visor dengan kaca dan lampu yang cukup unik ini, keren banget. Dan baris dua yang cukup lega untuk penumpang dengan tinggi 189 cm. Nice banget. Jadi di depan itu kami set untuk tinggi duduk kami, di belakang 189 cm, ini masih lega banget. Jujur, interior mobil ini top notch dari desain, build quality, hingga fit and finish. Malah bisa dibilang lebih solid dari mobil yang ia tiru dari Jerman. Gitu. Keren, dia ada setirnya juga bagus sekali. Di belakang, ini kursinya juga sudah pakai bucket seat. Dan kita tas lagi akselerasinya, wow. Ini menarik banget untuk dimasukkan ke Indonesia menurut kami. Karena ya, ini bisa dilawankan dengan misalnya kelas Ioniq 6 gitu ya, atau Seal, EV6 dengan spesifikasi yang ia miliki di tenaganya sampai 400 horsepower dan 402 horsepower dan torsi 600 Nm. Ini lebih OP sih kalau menurut kami ya. Apalagi desain interiornya ini mewah banget sih. Dan solid fit and finishnya bagus menurut kami. Ini kanan kiri sudah pakai Infiniti sound system juga. Mobilnya enak, handlingnya juga ini direct sih handlingnya. Kalian kalau misalnya mau berbelok dengan mobil ini gitu ya, let's say wah, kita ambil sini and then kita zigzag ini, wow mobil lagi ikut guys. Even kita mau ngomong mobilnya gimana kayak apapun ya, orang-orang ini nggak ada yang ngerti sih. Jadi kita masih bisa membahas. Ini kalau misalnya mobilnya nggak enak, kami akan bilang. Karena ini jujur, ini karena mungkin dengan bodinya ya, bodinya juga light, bodinya juga pas gitu ya. Ini benar-benar mobil yang sangat nikmat sekali untuk dikendarain. Terus
mengingat dengan interiornya juga yang sangat mewah seperti ini, ini cocok banget untuk menjadi sebuah penantang serius di kelas sports electric car. Untuk kenyamanan sendiri, dia nyaman banget. Ketika rubah di mode Eco, dia memang mengedepankan regenerative braking, jadi lebih kuat sehingga banyak energi yang bisa kembali membuat range-nya semakin jauh. Yes, ngomong-ngomong soal range, untuk yang varian dual motor yang kami review ini bisa mencapai 640 km untuk pengukuran NEDC ya. Kalau WLTP mungkin sekitar 580 km. Ya, bersainglah dengan BYD Seal Performance. Nah, rubah ke mode normal atau comfort. Mode ini dia seketika langsung bikin mobilnya jadi nyaman banget. Bantingan suspensinya empuk, throttle response-nya juga dijaga, tidak terlalu nyentak. Dan regenerative braking tidak se-harsh yang di varian di mode Eco tadi gitu. Jujur menurut kami Ora O7 ini sangat menyenangkan dan cocok dipakai di jalanan Indonesia. Jadi bantingan suspensi itu nyaman dan enak. Ditambah lagi dia sudah level 3 autonomous driving. Yes, since dia udah diimbuhi dengan ADAS yang super lengkap, adaptive cruise control, lane keeping assist, lane following assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, semuanya sudah ada di mobil ini. Dan sudah lengkap di sekujur bodi, ada sensor dan juga radar, jadi apalagi untuk parkir sendiri seperti yang kami sebutkan tadi. Jadi dia udah memenuhi syarat untuk level 3 autonomous driving, keren banget. Tambah lagi, mobil ini juga udah pakai AI untuk membantu membaca behavior dari driver. Jadi bahkan sampai dia bisa mengadjust temperatur dari mobil supaya nyaman si, untuk si driver dan juga untuk penumpang yang ada di mobil. Dia udah tahu nih kira-kira behavior dari driver nih nyetirnya gimana, dia akan bisa nge-adjust sendiri throttle response-nya, dia bisa nge-adjust sendiri temperatur dari mobilnya, bantingan suspensinya, karena dia udah adaptive damper. Jadi keren banget AI-nya tuh ngebantu untuk kenyamanan dari mobil ini, karena ya bisa ngebaca, keren sih. Ini hal yang cukup menarik untuk memakai teknologi AI dalam sebuah mobil, jadi untuk membaca behavior driver dan penumpangnya. Tapi ketika kita rubah ke mode sport, seketika handling jadi makin tajam. Wah, ini belok-belok zigzag dan bermanuver seperti ini. Bentuk coupe seperti ini berpengaruh sekali terhadap aerodinamis dari mobil sehingga sharp banget handlingnya. Tambah lagi memang dia sudah bisa di-adjust spoiler belakangnya sehingga bisa meningkatkan aerodinamis dari aerodinamika dari mobil ini kan pastinya. Dan tambah lagi itu dan itu semua tuh bikin mobilnya makin menyenangkan. Tambah lagi akselerasinya juga ketika digaspol, buh, bikin perut kami kerasa kayak ketarik seperti ini. Waduh, ini all wheel drive guys. It's already 100. Wow. Kita tes akselerasinya, dia tenaganya 402 horsepower dan torsinya 600-an Nm. Range-nya bisa 700 km, tapi kita coba dulu ya akselerasinya. 3, dia ada mode sport, super sport here. Wow. Yes. Jadi dia ada ini ya, perubahan mode berkendara tuh dia ada suaranya masing-masing, ada Eco juga lucu warnanya, suaranya kayak gini. Kalau ini tadi super sport suaranya kayak gitu, keren banget. Ya kita coba. Wow. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 4,2 detik aja. Wah, ini keren sih. Dan dia nggak dilimit di 180 km per jam seperti rivalnya ya, atau Seal gitu ya. Ini bisa lebih kencang lagi gitu, jadi menarik banget. Oh iya, selain varian performance seperti ini, ada juga yang varian single motor dengan tenaga lebih kecil, yaitu di 204 PS dan torsinya di 450 Nm. Ini mungkin untuk menjadi varian opsi yang lebih terjangkau ketika nanti dijual di Indonesia. Nah, bagaimana menurut para CVTs? Kira-kira harga berapa yang cocok untuk Ora O7 ini ketika nanti dijual di Indonesia? Tulis kolom komentar ya. Ya, itu dia simple review kami dari Ora O7 atau Lightning Cat di China. Terima kasih banget GWM Indonesia yang sudah mengundang kami ke sini. Pastikan kalian like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang GWM sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.